Belum punya pacar, Mbak? Belum. Waduh, aku ya belum punya pacar. Kuat sampean. Waduh, waduh, waduh. Berani. Telur. Biasa. Biasa. Ini kecil tahu kental. Tahu. Oh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dan kita semua diberikan rezeki yang berkah, melimpah, dan juga dimudahkan dalam segala hal. Pada kesempatan video kali ini, saya sudah berada di Blora, teman-teman. Dan ini baru pulang kerja ya. Ini kota Blora baru diguyur hujan, teman-teman. Saat ini jam 16.27 ya, setengah lima, Blora hujan deras. Kita mau jajan pentol, teman-teman. Nah, uniknya pentolnya di sini itu, pentolnya itu divariasi, teman-teman. Jadi variasinya banyak sekali. Ada yang di dalamnya itu dikasih gaje, ada yang dikasih urat, ada yang dikasih jamur, ada yang dikasih telur. Pokoknya variasinya banyak sekali. Dan saya sudah langganan lama di sini. Yuk kita cicipi pentolnya Mbak E. Dan yang jualan itu manis banget, teman-teman. Sepi sekali. Mbaknya sendirian. Kita masuk ke YouTube ya, Mbak. Nah, ini teman-teman, pentol urat variasi. Sama es bluanya ini nanti kita coba. Buatin seperti biasa, Mbak, aku, Mbak. Berapa? 5.000-an 4 campur semuanya. Dengan Mbak siapa? Mbak Yeni. Mbak Yeni. Mbak Yeni udah jualan di sini udah lama ya, Mbak ya? Udah lama. Berapa tahun, Mbak? Hampir setahun. Setahunan ya? Buka jam berapa sampai jam berapa? Setengah 9 pagi sampai setengah 9 malam. Kuat sampean. Waduh, waduh, waduh. Berani. Masih single loh ya sampean, oh, Mbak ya? Belum punya pacar, Mbak? Belum. Waduh, aku ya belum di pacar. Eh, bojo wis duwe pacar durung. Mbak Yeni kental ya. Udah hafal kayaknya. Udah hafal. Ini biasanya sehari ini habis semua, Mbak? Kadang habis, kadang enggak. Kadang enggak. Kalau habis ini berapa kilo biasanya? Sebenarnya atas 10. Gak ngerti yo. Biasanya ngangguk kresek yo. Gawane. Pirang kresek biasanya. 5 kresek itu, sak kreseknya pirang kilo itu 10 kilo anak ya. Ya ya ini, ini manisnya pol pokoknya. Ada dan sini. Nah, biasanya aku langganan di sini, teman-teman, dan sering beli di sini, tapi yo nggak pernah bikin video. Ini pengen aja bikin video di sini untuk dokumentasi aja. Nah, teman-teman, kalau Blora ini tempatnya itu di Kaliwangan ya, teman-teman. Di Kaliwangan, di depan ini. Nah. Apa ini, Mbak, jenis gudang ya, Mbak ya? Gudang ini miliknya PT Angkasa Pamolan ya, di depan sini. Nah, ini pentole Mbak E di sini. Nah, biasa aku langganan di sini sama Nyonya juga biasanya langganan di sini. Ini pentole itu pakainya itu kalau nggak salah tepungnya itu enggak tepung kanji atau tepung terigu, teman-teman. Tepungnya itu pakai tepung aren ya, Mbak? Jadi tepungnya pakai sagu aren itu, teman-teman. Itu. Ya. Sama itu, Mbak, apa? Es blewahnya, Mbak. Habis. 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 Habis tenan. Nggih. Aduh. Habis. Iki nek sing gedhe iki variasinya apa aja, Mbak? Ini pakai isi telur. Telur. Biasa. Biasa. Tahu. Oh ya, kalau dulu banyak ya variasinya, nok jamur barang biyen ya. Mboten. Ora ana ya. Biyen kita ana ya, jamur sing jamur kuping iki tok. Gak ana ya. Berarti halu aku. Telur karo gaje nek gaje ana ketok biyen. Gaje habis. Gaje habis ya, dulu ada. Oke, kita udah bungkus. Esnya ternyata habis. Esnya enak banget. Es blewahnya, teman-teman. Cuma Rp3.000. Cincongnya juga enak. Pokoknya murah meriah di sini. Sering aku langganan di sini, sudah sering beli di sini.
yuk kita bayar-bayar. Nanti total berapa tadi, Mbak? 20 ribu. 20 ya? Oke, Mbak Yeni. Mbak Yeni Inka ya. Wah, kok aku dino iki kok ketemu Mbak Yeni wakeh banget. Yeni Inka. Makasih ya. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak tuku pentol aning Kaliwangan. Ini hujan deras, teman-teman. Tak SMS rambal sih, tak telepon malah mbok pateni. Owe owe owe. Mangkel aku mangkel, yen kebatuk pipimu mesti tak ciwel 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 ala ciwel. Wes pokoknya yang kerunguan nama Yeni wis elingku mes Yeni Inka wae. Wes mboh pokoknya karo Divarina Indra. Kita bisa do mending-mendingin ngono ya ya. Sayangnya wes duwe bojo, nanging aku wes kadung seneng Yeni Inka karo Divarina. Nelongso resaning ati, yen aku ra klakon melu duweni. Jane terus mbah lur. Untunge nggo mantel besi. Oke lur, benmu udan apa ora? Mesti udan kabeh lah iki lah, dino lah. Semu-semu udan kok ya. Ayo, ndang tekan omah, ndang mangan pentol variasi. Tapi tenan, yen variasine akeh, mbake lali kuwi. Yen variasine ono jamur bareng, aku ngerti yo. Ono jamur, terus dikeki apa kuwi ono gajih, ono macem-macem yen variasine. Saiki karek pentole karo karek ndok-ndok tok, Lur. Tapi ora apa-apa lah. Sing penting kan pentole ora variasine, ya toh. Pentolnya emang enak bro. Pentolnya itu dari aren, dari tepung aren. Mau enak tenan. Bes ngeses-ngeses aku. Ngiler. Gila bro, pentolnya bro. Aku tuh papat mau. Akhirnya sampai rumah teman-teman. Iki pentole tadi sing sudah tak beli. Tak makan satu aja yo. Ini kok bagiannya anak lanang karo nyonya. Biasa nek balik mesti nggowo oleh-oleh pentol Kaliwangan. Murah, meriah, enak. Yuk dijajal. Wah, ini dapat tahu, dapat pentol. Ini 5.000 ini segini. Pentol gedenya satu, terus pentol kecilnya dua, yang tanggung satu, terus tahunya dapat dua. Bismillahirrahmanirrahim, madang sih lur. Oh, wah, yang gede. Entah mitos atau fakta, nek pentol itu nek dikasih di plastik ini kok rasanya tambah enak ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang seperti itu, mungkin sugesti atau gimana, tapi pentol nek ditaruh di plastik ini itu kok rasanya kok jadi enak gitu loh, dikerokoti gini gitu. Oh, wow, mantep bro. Sing andoke kuwi enak banget. Jadi ini tepungnya teman-teman, tepungnya pakai tepung aren ya. Anggone nganggo tepung aren, bukan tepung terigu atau tepung kanji. Jadi pas digigit itu memang dia kenyal, tapi dia nurut gitu loh. Enggak ngelawan, kenyalnya itu kenyal nurut gitu. Enak banget. Ini yang tanggung ini.
Aku senangnya pentol ini itu dia enggak dikasih rontokan tulang ya teman-teman. Kan banyak itu di tempat lain tuh kalau aku beli pentol itu ada rontokan tulangnya. Nah itu aku enggak suka. Kadang kita makan itu enggak nyaman gitu ya. Kalau rontokan tulangnya banyak. Wow. Enak tenan. Kalau pentolnya kayak gini ini tiap hari udah agak bosen aku. Kalau pentolnya kayak gini, sayangnya cuma ada di Kaliwangan sama di Pasar Rakyat Sido Makmur. Jadi cabangnya ada dua ya, di Kaliwangan itu atau di Pasar Sido Makmur. Di pintu masuknya itu teman-teman, kalau teman-teman ke Pasar Sido Makmur ya, nanti teman-teman cari ya. Kinyil-kinyil. Empuk dan nurut banget, pokoknya dikunyah itu nurut dia. Dia nggak alot, jadi nurut banget ketika kita gigit itu dia nurut terus gitu teman-teman. Maaf, kedek cem-cem, wow pentolnya. Untuk teman-teman yang punya referensi jajanan kuliner atau makanan-makanan lah yang unik, yang mungkin yang tradisional atau yang legendaris atau yang aneh-aneh, jangan lupa di kolom komentar ya beserta alamatnya. Nanti insya Allah kalau ada rezeki, ada kesempatan, aku datang. Baik teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan, lain video, lain perjalanan. Bye-bye.